Diketahui setiap logam mampu menghantarkan arus listrik. Yang ditanyakan, negasi dari pernyataan tersebut. Baik, sebelum kita mengerjakan soal ini, yang perlu kita tahu dalam logika matematika, ada pernyataan yang memuat kuantor. Bisa kuantor universal, bisa kuantor eksistensial. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kuantor universal, simbolnya adalah kayak A kebalik. Nah, ini dibaca untuk setiap X berlaku PX atau untuk semua X berlaku PX. Ciri-cirinya memuat kata semua, bisa juga setiap. Nah, itu untuk kuantor universal. Kemudian yang kedua adalah kuantor eksistensial. Simbolnya adalah E kebalik. Nah, ciri-cirinya mengandung kata ada, bisa juga beberapa. Nah, itu untuk kuantor eksistensial. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah pernyataan pada soal ini ke dalam bentuk logika matematikanya. Kemudian, dari bentuk logika matematika ini, kita cari negasinya. Setelah kita mendapatkan bentuk negasinya, kita ubah lagi ke pernyataan semula. Oke, sekarang kita mulai. Setiap logam mampu menghantarkan arus listrik. Nah, di sini memuat kata setiap ya. Nah, setiap ini merupakan ciri pernyataan kuantor universal. Setiap ini kita simbolkan kayak A kebalik. Kemudian logam kita simbolkan dengan X. Mampu menghantarkan arus listrik kita simbolkan dengan PX. Sehingga pernyataan ini jika kita tulis dalam bentuk logikanya adalah untuk setiap X berlaku PX. Setelah kita mendapatkan bentuk logikanya, kita cari negasinya. Negasi dari untuk setiap X berlaku PX adalah, nah yang pertama kita negasikan dulu, negasi dari pernyataan kuantor universal adalah kuantor eksistensial. Kemudian kita tinggal negasikan saja bagian PX-nya, yaitu negasi dari PX. Setelah kita mendapatkan bentuk negasinya, kita ubah lagi ke dalam pernyataan semula. Jadi negasi dari setiap ini adalah ada atau bisa juga beberapa. Sedangkan negasi dari PX adalah logam tidak mampu menghantarkan arus listrik. Jadi dapat disimpulkan, negasi dari setiap logam mampu menghantarkan arus listrik adalah ada logam yang tidak mampu menghantarkan arus listrik. Jadi jawaban soal ini adalah C.